Halo bosku semua. Nah, ternyata dekat rumah bos-bosku ada toko yang sangat mantap bosku ya. Di sini Auranti-nya gila nih, Auranti cakep banget bosku. Simet bosku. Dan juga dia punya koleksi Andro-Andro Baby yang rear-nya tuh tebal-tebal. Ternyata juga ada baby-baby Chana bosku ya, gila. Kalian penasaran enggak kita grebek tempatnya? Nah, kalau gitu langsung aja kita gas bosku. Bosku kembali lagi bersama Cem Bosku, udah ngopi dulu ngopi bos dan melek kalau ngambil mengantuk. Gimana pacar aman? Isi di rumah aja gila lancar. Minang deng lada kinang suang, minang suang lada kinang neng, loku meleng tapi kawang. Oke, kembali lagi bersama bos-bosku, kalian lihat ini ya, Burger Kaido. Kaido yang sangat jumbo bosku ya, kalian, hey Kaido. Di sini itu Kaido lagi barusan habis makan udang red dari bos-bosku. Nah ini juga kita kasih buat Luffy udang red dari bos-bosku. Oke, kita kasih sama dia. Biar rimnya tuh orange bosku ya, rimnya orange. Kita harus kasih pakan-pakan yang orange juga nih. Kasih dikit aja bos. Nah itu di sana dikit supaya dia jangan terlalu gemuk ya bosku ya. Oke, kalau gitu kita coba mangapin si Kaido bosku ya. Oke, kita mangap. Wah gila bosku ya, mangap-mangap si Kaido bosku. Mantap sekali bosku ya, keren. Dan buat kalian yang mau cari pakan serangga nih, sudah ada di bos-bos store. Langsung aja bos-bos store, ini pakan serangga sudah ready, ada 100 piece. Cepat habis bosku ya. Dan yang kerennya lagi bosku ya, bos-bosku ada giveaway tanggal 25. Nanti kalian ikutin aja tanggal 5 undi 2 Chana Auranti. Buat kalian yang belum pengen punya Auranti, oke langsung aja ikutin giveaway-nya gratis bosku ya. Semoga kalian menang. Dan yang paling spesial lagi, ternyata deket rumah bos-bosku ada toko yang jual Chana yang mantap banget. Ada Aurantinya cakep-cakep bosku ya. Dan juga ada baby-babyan Chana. Dan juga Andraunya ini keren-keren katanya di sana bosku. Nah kalau kalian sudah penasaran di mana tempatnya, langsung aja kita caw gaskan. Oke, kita udah sampai di lokasi di kios sahabat. Wah, mantap nih bosku. Buat sahabat-sahabat yang mau kesini nongkrong, wah, sembari lihat ikan monggo lah. Oke, langsung aja kita masuk. Nah, di sini ada ownernya. Oke, bang, izin ya bang ya. Iya. Ah, ini beli. Oh ya, kenalin dulu namanya siapa beli? Nama dia Panjul. Panjul, beli Panjul ya. Jadi buat kalian yang mau kesini langsung saja ya sama beli Panjul. Apalagi kalau kalian main ke Bali singgah lah di sini ya. Ini lokasinya di mana sekitaran? Di Jalan Sekar nomor Jalan 25 Banjar Kesambi. Oh, Jalan Sekar nomor 25 ya bosku ya. Oke, kalau gitu kita langsung lihat koleksinya. Di sini itu ada dua tempat ya bosku. Ada satu di sini dan satu di sini. Gila nih, gede banget. Ngeri. Oke, kalau gitu kita mau lihat yang sebelah mana nih? Sini atau sini nih? Ya, boleh di sini. Di sini dulu ya. Oke, bosku, aku udah penasaran apa isinya di dalam. Langsung aja kita gas ke dalam. Oke, gas. Oke, di sini koleksinya tuh mantap banget. Nah, di sini ada arwana. Ini arwana silver ya? Ya. Atau albino? Albino. Oh, albino, bosku. Ya, wow, keren banget. Ini harganya kisaran berapaan? Yang segini 360.000. 360.000 ini mumer banget bos. Buat kalian yang mau cari arwana langsung aja bosku, ini mantap banget di sini. Di sini ada Auranti. Kalian lihat Aurantinya. Mantap ya. Ini Auranti unik ya. Ya. Unik. Soalnya dia agak bengkok dikit ya. Nih, kalian lihatin ya, cakep bosku ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 9 bar bos. Dan ini gondrong nih bosku ya. Gila, flaring gondrong cakep banget bosku ya. Buset, ini berkualitas kontes. Asik. Ini gacoan di sini. Ya, iseng-iseng rawat aja sih. Iseng-iseng rawat tetapi spek kontes ya. Asik bosku ya. Ini keren dengan settingannya ya. Teman-teman mungkin di rumah bisa jadi referensi. Karena di sini ada pasir malang merah dicampur hitam dikit ya. Ini ya. Malang merah, ada kayu-kayuan, juga tanamannya. Ini daun? Daun apa ya? Daun samblung. Samblung ya, bosku ya. Dan ini warnanya ini cakep banget, bosku ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bosku ya. 8 bar. Ini simet, kiri kanan sama ya. Ini 8-8 nih, bos semua. Ini spek kontes. Gila. Aku biasa lewat-lewat sini, ternyata di sini ikannya ngeri-ngeri. Oh, keren. Emang di sini banyak juga ya bocil-bocil datang ya, sini nyari-nyari. Banyak yang. Anak, oh banyak. Ini kisarannya kalau dijual ini berapa nih beli? Kalau dijual, dijual. Kisaran ya 1.500. 1.500. Kenapa 1.500? Karena ada kualitas bosku ya. Kalian lihat ini flaring. Aduh, flaringnya bukan kaleng-kaleng bosku ya, sadis. Widih, di sana ada arwana bosku ya. Ayo kita gas bosku. Di sini arwananya nih cuak tuh bosku. Wih, ini keren banget ini arwana. Super red. Super red. Ini harganya berapaan kira-kira kalau super red? Kalau yang ini kisaran 5 juta. 5 jutaan. Gila, di sini ikannya mahal-mahal bosku ya. Bukan cuma itu, masih ada lagi di bawah. Nah, kita lihat di bawah. Ini apa ini? Sama juga. Super red juga. Ya. Ini harganya berapaan? Kalau ini malah lebih murah dia dari yang di atas. Di atas. Ini 4 jutaan. Ini 4 jutaan. Gila, keren ya bosku ya. Ini berapaan harganya nih bos? Itu 2.300.000. 2.300.000 buat teman-teman yang mau berburu. 20 sentian. 20 sentian. Gila, buat teman-teman yang mau berburu arwana langsung gas ke sini.
Nah, kita lihat lagi di pojok sana. Kayaknya ada yang cakep di pojok sana. Aku tuh kesini tuh senang banget. Ikannya tuh mantap-mantap. Oke, gas. Lihat lagi, gas. Oke, kita next lagi. Di sini ada Barca, bosku. Barca KW, bosku ya. Ini Stewarty, bos. Stewarty itu lagi zaman-zamannya. Karena sekarang kan, aduh, kontesnya ngeri, bosku ya. Kemarin Bocil menang Stewarty lagi di kontes Pasuruan, bosku ya. Dari anak Bali, bosku ya. Anak Gianyar. Keren banget. Jadi sekarang itu lagi zaman-zamannya Stewarty. Di sini Stewarty-nya banyak nih ya. Jangan-jangan udah dibeli-beli sama orang. Ada sih beberapa yang ada. Ada beberapa ya. Udah beberapa laku, bosku ya. Karena ini cakep banget. Kita lihat sini. Itu rimnya tuh tebal kayak limbata, bosku ya. Aku tuh kaget lihat. Anjay. Ini tebal banget kayak Nimbata. Terus dia tuh aktif, bosku ya. Keren banget, flaring lagi, bosku ya. Mantap, bosku ya. Jalannya keren banget, bosku ya. Ini dijual? Dijual. Dijual kira-kira harga berapa ini? 500 ribu. Jadi 500 ribu, bosku ya. Gila, keren. Terus kita di atas lagi, bosku. Di sini ada Andrao. Ini Andrao-nya bocil tapi cakep banget ya. Ini rimnya aja udah kelihatan masih cilik kayak gini. Ini kalau besar, wah ini jadi calon gacuan. Kalian bisa lihat rim belakangnya, gila tebal. Kitar dorsal atas sampai dorsal bawah ya, anal ya bosku. Itu sudah rim semua, no putus-putus bosku ya. Sudah agak orange-orange tipis bosku ya. Ini cakep banget buat teman-teman yang mau cari, langsung aja gas ke sini bosku. Oke ya, keren ya, keren. Ini harganya berapa Andrao-nya? Yang ini 190 ribu. 190 ribu, karena ada kualitas ya. Jadi harganya kayak gitu. Harga ada, kualitas ada, bos. Kalau gitu kita next lagi di sampingnya. Oke, kita gas. Oke, kita lanjut lagi di ruangan sampingnya, bosku ya. Di sini banyak banget ikan-ikan. Kita bisa lihat di sini. Wits! Ini ada koki-kokian nih. Ini harga berapaan sih range-range-nya harganya? Ini dari 5 ribuan kalau yang di sini. 5 ribuan. Dan juga di sini pakai lampu kandila ya. Gila, lampu kandila, lampu viral, bosku. Satu rumah pakai kandila semua, keren bosku. Terus kita next lagi, di sini ada ikan apa nih, Mas? Ini Memphis. Memphis, bosku ya. Ini Memphisnya nih cakep-cakep, bosku. Buat kalian yang mau cari Memphis, mau di tank mat dengan cana Barca, boleh lah. Terus di bawah, ini yang keren. Ini, aduh, ini red parrot ini. Ya. Aku umur-umur baru kali ini aku lihat yang jumbo banget, serius. Selama ini itu kan nggak jumbo-jumbo. Ini udah berapa lama nih pelihara? Ini kisaran mungkin 2 tahunan. 2 tahunan ya. Gila, ini keren banget nih bosku ya. Ini usaha ini sudah berapa lama sih usaha ikan? Dari awal COVID deh. Awal COVID? Jualan ikan, mulai berbisnis ikan. Dari hobi sih, nggak ada kerjaan soalnya. Oh, mulai COVID. Itu keluar dari tempat kerja? Dulu ngelukis. Oh, ngelukis. Sejak COVID kan nggak bisa jual lukisan. Nggak bisa jualan lukisan. Akhirnya karena hobi ikan. Iseng-iseng lah gini. Iseng-iseng di jualan ya, mulai jualan. Ini langsung 2 tempat gini atau satu dulu? Terus ngambil sebelah? Dulu satu, sebelah sini. Satu. Terus maju, tambah. Wah, berkembang bosku ya, mantap. Gue senang ya kalau orang-orang di sekitar kita tuh makin jaya bosku ya. Oke, sekarang kita next lagi buat teman-teman yang mau cari Asiatica. Di sini Asiatica-nya ini mantap-mantap. Ini Asiatica WS ya? Iya. Nih, kalian bisa lihat ya bosku ya. Spotnya tuh cakep-cakep, mutiaranya tuh keren-keren bosku ya. Ini dari range berapaan harganya ini? Ini kisaran 40 sampai 50 ribuan. 40 sampai 50 ribuan ya bosku ya. Jadi kalau kalian mau cari langsung aja ke sini. Sekolahan. Nah, anak sekolah cocok nih bosku ya. Terus kita next lagi, di sini ada Maru YS cili-cili ini. Nah, ini Maru YS cili-cili ini lucu banget nih ya, masih cili bosku ya. Oke, buat kalian yang mau cari-cari buat progres dari kecil, lebih bagus progres dari kecil. Ini kena berapa sih harganya? Ini kisaran 25. 25 ribuan bosku ya. Gila, ini murah-murah bosku ya. Nih, arwana silver. Ini arwana silver berapaan harganya? Ini 100 ribuan. 100 ribuan ya bosku ya. Gila, mumer-mumer bosku ya. Langsung aja gas ke sini bosku. Buat adik-adik bocil-bocil juga dan buat teman-teman yang mau cari calon gacuan, langsung aja blue pulkra di bawah bosku. Ini blue pulkranya tuh mantap banget bosku ya. Gila. Ini cakep-cakep bos. Ini dotnya mantap-mantap nih bosku. Ada yellow spotnya juga keren-keren. Ini harganya berapaan nih bos? Harga 50 ribuan. 50 ribuan. Mantap bosku ya. Keren. Langsung aja bosku. Nah, ini salah satu ikan yang ada kontesnya terus bosku, blue pulkra. Dan kita next di samping. Wah, di sini ada limbata bosku ya, keren nih. Rimnya nih cakep bosku ya, rimnya tebal-tebal bosku. Ini harganya berapa limbatanya? 40 ribuan. 40 ribuan, cakep bosku ya. Keren-keren nih, kalian tinggal sortir-sortir aja, cari yang mantap. Wah, besar nanti jual auto cuan bosku. Masih cilik kayak gini, rimnya udah tebal-tebal bos. Nih, ini harganya 150 bosku ya, soalnya bagus, lihat itu. Masih cilik aja, rimnya tuh nyambung bosku ya nih. Dari atas sampai bawah nyambung, terus kelihatan gondrong. Nah, kalian bisa lihat lagi yang ini, satunya bosku ya. Oke, ini cilik, ini gondrong bosku ya. Kelihatan banget potensinya bos, padahal masih cilik nih. Nih, sini, nah itu kalian bisa lihat. Nuh, ini cakep nih buat teman-teman yang dekat-dekat sini, langsung gas kan bosku ya, langsung gas aja ya, langsung aja Google Map. Apa tuh bang Google Mapnya? Kios Sahabat. Kios Sahabat, langsung OTW ke sini, langsung beli bosku ya.
Gila, keren lagi. Oh, di sini lagi Andrao. Wih, Andrao-nya cakep, Rek. Nih, nih, bagus nih. Masih bocil cakep kayak gini nih, kalian gedein ini cakep nih, Bosku ya. Gak rugi kalian ini, Bosku. Terus di sini juga Darwana ya. Masih karantina. Masih karantina ya. Sakit. Sakit. Sakit, Bosku ya. Cakep buat kalian yang mau langsung datang ke sini nih, ikannya nih cakep-cakep. Andrao-nya juga bagus-bagus, Bosku ya. Nah, dari semua ikan ini kayaknya ada satu yang bos-bosku kepincut nih, Bosku ya. Kalian penasaran? Langsung kita gas lihat ikannya, gas. Ini yang mana nih, beli ikan yang beli suka nih? Nah, yang ini dia, Barca KW. Kita mau pakai ikut kontes gacoan, Bosku ya. Kalian lihat dotnya tuh muantah, Bosku ya. Terus dorsalnya sudah biru, Bosku ya. Lihat tuh, aduh, cakep sekali. Terus remnya tuh, Bosku ya, no putus-putus dari atas sampai bawah, Bosku ya. Terus yang spesialnya dia tuh kayak limbata ya, tebal ya. Remnya tuh tebal kayak limbata, Bosku. Harganya berapa tadi? 500 ribu. Oke, kalau gitu langsung aja kita bungkus. Boleh? Boleh. Boleh, ya. Gas kan, Bosku ya. Deal? Deal, terbaik, Bosku ya. Aduh, aku tuh kaget. Ternyata toko-toko dekat sini aja ikannya tuh mantap-mantap. Gila, keren ya. Buat teman-teman yang mau kesini langsung aja gas ya. Ya. Gas. Nanti rugi kalian, gak dapat lagi ikan yang cakep-cakep. Oke? Oke, kalau gitu langsung aja kita bungkus. Jadi langsung aja dibungkus ya. Sebenarnya ini kan kesayangan ya? Ya. Kesayangan ya. Senyum-senyum orangnya, aduh. Oke, langsung dibungkus. Karena kalau nggak bungkus ini nggak asik, Bosku. Karena kita memang berburu ikan-ikan buat kontes. Apalagi ikan bagus kayak gini, langsung kita beli, Bosku. Jadi ikannya udah dibungkus, Bosku ya. Mantap. Nanti ini kita mau pulang, kita masukin di tank. Kita lihat, Bosku ya. Semoga cakep nanti di tank di kita lanjut progres lagi. Dan langsung aja kita bayar 500 ribu. Jadi thank you ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau belanja langsung aja lokasinya di mana? Di Jalan Sekar nomor 25 Banjar Kesambi. Banjar Kesambi dan Pasar Timur. Cakep. Pokoknya ikannya di sini cakep-cakep. Apalagi Andrao-nya tuh bagus-bagus, bibit-bibit Andrao-nya, Bosku ya. Nah, sebelum kita balik ada pesan-pesan buat penonton Bos-bosku? Ya, tonton terus channel YouTube Bos-bosku. Asik. Pokoknya pesan-pesannya kalau mau pesan ikan pesan di sini ya. Siap pas itu. Siap pas. Oke, kalau gitu langsung aja kita balik ke rumah. Oke, thank you untuk waktunya. Langsung aja kita gas, Bosku ya, langsung balik. Oke, kita udah sampai, kita dapat lagi. Gila nih, barkanya nih cakep banget, Bos. Untuk sementara dia di sini dulu, nanti masuk ke dalam tank yang lebih gede. Oke. Nah, kita senang banget, Bosku ya. Siapa di sini kalau beli ikan senang banget? Komen di bawah. Waduh. Nah, iya yeah. Kan tidak semua kita kan langsung punya duit. Ada yang nabung-nabung. Dulu kan waktu Bosku kos-kosan juga, kuliah. Waduh, ikan harga 250 aja mahalnya bagi bos-bosku ya. Aku hanya bisa beli yang 30.000, 50.000. Jadi buat teman-teman kalian, misalnya sekarang budgeting kalian nggak banyak, ongkos beli kalian cuma 50.000, udah jangan kecewa, Bosku ya. Bos-bosku doain semoga nanti uang kalian banyak. Karena kita nggak tahu rezeki Tuhan kan. Oke? Nah, masuk dia, Bosku ya. Gila, rimnya istimewa. Istimewa, Bosku ya, gila. Aku aja lihat ini, aduh, senang banget, Bosku ya. Rimnya tuh loh, Mas ya, cakep ya. Kita kasih aqua safe dikit dulu, Bosku ya, biar pH-nya mantap, oke? Okay? Nah, jadi kita langsung aja kasih aqua safe, Bosku ya. Soalnya dia nih ikan-ikan draft gini kan rentan, Bosku ya. Oke, okay, agak rentan. Masukin aqua safe. Nah, biar pH-nya tuh netral, Bosku ya. Oke, jadi bos-bosku tuh senang banget. Jadi thank you buat kalian yang sudah nonton channel bos-bosku. Dan buat kalian yang mungkin budget kalian untuk beli-beli ikan gak ada atau tidak dikit, bos-bosku doain semoga ke depan rezeki kalian lancar. Karena kita gak tahu namanya juga rezeki kan. Pasti ke depan-depan kan ada rezeki. Buat kalian yang mau ikutin giveaway, langsung aja ikutin giveaway, Bosku ya. Di situ nanti diundi tanggal 25 September. Jadi ikutin, Bosku ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Apapun terjadi, tetap smiling, menikmati hidup ini. Bye-bye, Bosku. Tetap semangat. Bye-bye semua.